Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nursyam belajar fisika dalam seri Basofi, bahas soal fisika. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat kepada Nabi Muhammad dengan membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik, kali ini penguatan pemahaman konsep tentang listrik, potensial listrik dan kapasitor ya. Setelah belajar dan diskusi, praktek dan banyak yang kita lakukan tentang potensial listrik, ini adalah pembahasan untuk penguatan ya. Oke, lihat. Soalnya medan listrik 20 Newton per kolom E menembus tegak lurus bidang ADHE pada balok ABCDEF seperti gambar. Jadi tolong perhatikan di sini ada balok ABCDEFGH ya, bidang ADHE ini. Nah, berarti ini medan listriknya ya. Ini medan listriknya, ini yang saya jaga. AB 4 meter, AB 4 meter, AD 5 meter. Jadi ini 5 meter ya. Karena kemudian AE 3 meter, AE itu yang ke atas seperti ini 3 meter, AD dan BC sama aja. Berapa flux listrik yang menembus bidang ABFE? Oke, flux listrik itu rumusannya seperti ini, tapi ini dibacanya adalah flux listrik adalah banyaknya garis gaya medan listrik yang menembus bidang tegak lurus. Nah, jadi gitu baca. Yang menembus bidang tegak lurus ya. Kalau dirinci secara konsepsi, ini tetanya sudut antara E dengan dan normal A ya, normal bidang A E. Ya. Kemudian berapa besar flux listrik yang menembus bidang ABFP ya? Jadi ABFE, mana ABFE? ABFE. Nah, ABFE. Oh, ternyata ini E-nya sejajar bidang. Sejajar dengan bidang. Kalau begini, sudutnya itu 90 derajat. Kenapa begitu? Nah, karena kita harus tahu normal bidangnya. ABFE normal bidangnya itu ini. Nah, garis tegak lurus. Nah, kan bidangnya ini. Berarti antara sudutnya adalah antara E dengan ini kan tegak lurus. Nah, cos 90 itu 0. Jadi kalau begitu fluxnya adalah 0. Kenapa 0? Ya cos 90 derajat itu 0. Ya, kalau dimasukkan ke sini EA kali 0 iya 0. Secara konseptual menembus tegak lurus. Nah, ini nggak ada tegak lurusnya. Jadi bidangnya tidak ada tuh yang menembus tegak lurus. Ya, oke. Okay. Berapa besar flux listrik yang menembus bidang BCGF? BCGF ini ya, bidang. Nah, kalau ini ya E-nya ini tegak lurus bidang. Kalau ini sudutnya 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena bidang BCGF itu garis normalnya ini. E-nya itu juga. Jadi sudutnya 0 derajat. Nah, kalau begitu ini baru dihitung. Ya. Flux BCGF berarti E-nya 20. Kemudian luasnya, luas BCGF, BC kali BF. BC-nya 5, F-nya 3. Jadi 5 kali 3 kali cos-nya 1. 0 derajat itu 1. Jadi sama dengan 20 kali 5 100, 100 kali kita iya 300 Weber. Ya. Oke, yang berikutnya, berapa besar flux listrik yang menembus bidang BCHE mana? BCHE. Oh, ini jadinya tuh BCHE. Oke, BCHE itu bidangnya. Jadi ini tidak tegak lurus, tiga juga sejajar. Nah, gimana caranya? Ini sudutnya harus dicari dulu ya, sudut dicari yang mana sudutnya. Jadi harusnya untuk sudut ini tidak
mudah, tetapi kalau menggunakan konsepsi bidang tegak lurus, ya, ini bidang tegak lurus, maka bidang tegak lurus BCHE sama saja, yaitu adalah bidang ADHE. Jadi, bidang tegak lurusnya adalah bidang, jadi E atau A cos tetanya itu boleh menggunakan BCGF atau bidang ADHE. Nah, kalau begitu berarti fluxnya adalah flux dari bidang BCHE akan sama dengan flux dari bidang BCGF. Nah, berapa hasilnya? 300 Weber juga, ya. Nah, bisa kita buktikan dengan pendekatan sinus-kosinus yang lebih rumit, ya, karena waktunya terbatas. Dengan pemahaman konsepsi bahwa flux adalah harus menggunakan bidang proyeksi tegak lurusnya. Oke, selanjutnya. Bola 100 gram semula menggantung vertikal di antara dua keping bermuatan terpisah 20 cm. Jadi ini terpisah 20 cm, disebut D, ya. 20 cm. Kemudian beda potensialnya V, ini V. Kemudian ini menggantung, ini M. Ya, jadi mula-mula menggantung seperti ini. Saat bola diberi muatan Q, ini ada dikasih muatan, positif muatan Q. Bola menyimpang dari semula, jadi menggeser ke sana. Ini 30 derajat. Oke. Itu kan besar dan jenis muatannya. Rasanya jenis muatan dulu kita cek, ya. Jadi anak-anak, jadi ini mendapatkan dorongan ke kanan, berarti kan F. Dia ada muatan Q. Sementara dia berada pada medan listrik. Ini ada garis-garis medan listrik ini yang disebabkan oleh potensial ini. Jadi potensial itu kan ada rumusan E itu sama dengan V per D atau V sama dengan I kali D. Jadi medan listrik itu menimbulkan potensial, kan begitu, ya. Nah, medan listriknya ini sudah ditunjukkan ini E. Jadi E-nya ke sini. Anak-anak, kalau kondisi seperti ini maka jenisnya adalah jenis negatif. Nah, tapi kalau misalnya ke arah itu muatan positif. Yang kedua, kamu juga bisa dipahami lagi bahwa kalau ada medan listrik ke kiri seperti ini, kalau ada medan listrik kayak begini, berarti ini berasal dari muatan positif, ini menuju muatan negatif. Nah, sekarang kalau ada Q di sini, nah, ketarik ke sana, maka ini harus muatan negatif. Jadi ada dua konsepsi untuk menentukan jenisnya. Terus kemudian tentukan besarnya. Kalau besarnya, maka kita analisis dengan menggunakan didorongan tadi, ya. Jadi ini kan mulu gitu, didorong oleh F ke sana, dia masih punya berat W ke sini. Dan tertahan, ya, oleh tegangan tali sehingga membentuk sudut seperti ini. Talinya sana, hasilnya ini 30 derajat, ya. Nah, besarnya sudut ini kan tergantung pada F-nya ini, ya. Oke, kalau begitu pakai dengan menggunakan tangan, ya. Coba perhatikan. Tangan 30 derajat adalah F per W, F-nya I kali E, ya. W-nya M kali G, E-nya adalah V per D. Maka menjadi Q kali E dibagi M kali G kali D. Kalau begitu Q-nya sama dengan, kan gitu, ya. Berarti M G D kali tangan 30 dibagi E. Iya, dapat Q-nya. Coba M-nya 100 gram, 0,1. G-nya 10, gravitasi. D-nya, berapa D-nya? Ini 20 cm. 0,2. Tangan 30, 1/3 akar 3 dibagi E-nya 200. Iya, 200. Iya, jadi 0,1 kali 10, 1. Jadi 0,2 per 2 berarti 1/1000, ya. Jadi Q sama dengan
sepertiga akar 3 seper 1000 kolom. Atau seper 1000 itu namanya mili. Jadi Q-nya adalah sepertiga akar 3 kali 10 pangkat min 3 kolom ya, mili kolom. Kemudian berapa tegangan talinya? Tegangan talinya kan ini, ya itu sama aja dengan yang ini, ya kan? Nah, jadi menggunakan segitiga itu, jadi ini W, ini T, ini 30. Maka ini pakai cos, ya. Cos 30 derajat sama dengan W dibagi T, maka T-nya adalah W dibagi cos 30 derajat. Jadi sama dengan W-nya M kali G, 0,1 kali 10 dibagi cos 30 setengah akar 3. 0,1 kali 10, 1, 1 dibagi setengah jadi 2 akar 3 atau 2 per 3 akar 3 Newton. Ya, gitu. Oke, selanjutnya. Rangkaian kapasitor. Berapa besar kapasitas pengganti? Nah, ini ada seri, ada paralel ya. Berapa energi yang tersimpan pada kapasitor? Kapasitas pengganti ini paralel. Kalau paralel kan tambah, beda dengan resistor ya. Jadi CP sama dengan yang pertama 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Yang kedua ya 4 dan 2 sama dengan 6. Nah, totalnya sama dengan iya 1/12 tambah 1/6 sama-sama 12. Ini 1, ini 2. Jadi penggantinya totalnya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 arah. Yang kedua, berapa energi yang tersimpan pada kapasitor 2F? Mana 2F? 2 farad. Oh, ini ya. Oke, jadi rumus energi itu kan W sama dengan setengah CP kuadrat. C-nya berapa ini? V-nya berapa? Belum tahu V-nya berapa. Jadi tegangan baterai 12 volt itu akan terdistribusi sebagian di sini, kita sebut V1, sebagian di sini, ini disebut V2, ya. Nah, V itu kan ada rumusan ini, Q sama dengan C kali V, maka V sama dengan I per C. Maknanya, makin besar kapasitor, makin kecil potensialnya. Kalau begitu, V1 per V2 sama dengan V2 per C1. Jadi kebalikan, jadi V2, C-nya yang ini. Iya, jadi V1 per V2 adalah 6 per 12, 1 per 2. Maksudnya, satu bagian di V1, dua bagian di sini. Yang kita mau cari kan V2. V2-nya adalah dua bagian dari 3 kan ya, kali 12 volt. Jadi hasilnya 8 volt. Nah, berapa W-nya? W-nya berarti setengah CV kuadrat, C-nya 2, ini kali V-nya 8 kuadrat ya. Maka W sama dengan iya 64. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.